Pada tanggal 5 Mei 2015, secara rasminya, aku menjadi pelajar Darul Quran. Perasaan yang aneh sentiasa berlegar-legar di jiwa kerana tidak percaya bahawa aku bakal menggalas tanggungjawab sebagai penghafaz Al-Quran. Detik demi detik, bulan demi bulan, hari demi hari, saat demi saat, aku mula berkenalan lebih rapat dengan sahabat seperjuangan. Persahabatan yang bermula dengan keasingan kini teguh dengan keakraban. 3 tahun yang aku rasakan lama kini bakal berakhir. Mungkin ada beribu-ribu kenangan dalam hidup ini. Namun, kenangan bersama keluarga ini yang paling indah. Kenangan hidup tak selalunya indah. Tetapi sesuatu yang indah pasti ada dalam kenangan. Aku sayang akan ikatan kekeluargaan ini. Dalam suka dan duka, dalam kemudahan dan kesukaran, bersama kalian adalah kebanggaan tersendiri bagiku. Tawa lebar mahupun derasnya tangisan, kita lalui bersama. Dalam sebuah keluarga yang beragam, seperti sebuah tubuh, kita satukan perbezaan dan lalui rintangan kehidupan bersama. Kita belajar bersama, saling melengkapi kekurangan sesama kita. Segala onak dan duri sudah kita lalui. Luasnya lautan kita seberangi bersama untuk mencapai tujuan yang hakiki. Kenangan manis takkan pernah dilupakan. Kenangan terindah bersama kalian dalam mengharungi samudera kehidupan. Kita menjadi keluarga. Pahit manis kita rasakan, saling mengetahui baik buruk. Takkan ada yang boleh memisahkan kita. Hanya mautlah yang memisahkan kita. Kenanglah keluarga ini dalam doamu. Pahatlah ia agar sentiasa subur dalam jiwa. Kekal dalam ingatan, menjadi memori bilia manis yang tiada tandingannya. Biarlah Tuhan menjadi saksi bahawa hati ini akan sentiasa merindui walaupun kita bersama tiada lagi. Ya, aku sayang Rimtaz.